Ustaz tadi Ahmad Mujahidin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa minanihi al-mutakathirah wa ayyadihi al-ghamirah. والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النحض أما بعد. فقد قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tokoh-tokoh masyarakat lingkungan Langgar Al-Inayah, para panitia pelaksana peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, mudah-mudahan jerih payah mereka dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yang sama-sama kita hormati, perwakilan kita di DPR Cikapuas, Mas Bob Dwi Cipta Mahaputra. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesuksesan dunia akhirat kepada beliau. Beliau ini baru saja diangkat sebagai ketua KNPI. Terima kasih atas kedatangan Mas Bob, karena kemarin di TV hadir waktu Risti tampil, sekarang hadiri acara kita, jadi sama-sama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i, seorang ahli tafsir Quran, guru dari para ahli tafsir Quran, beliau mengatakan, "Man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang membaca maulid Nabi, siapa yang membaca cerita kehidupan sejak lahir sampai wafatnya Nabi, termasuk peringatan Isra Mi'raj, siapa yang membaca maulid Nabi ala milhin au burrin aw syai'in akhar mimma minal maqbulat, siapa yang membaca maulid Nabi di depannya ditaruh al-milh, uyah, wal bur, gandum, wa syai'in akhar minal maqbulat, dan apa saja yang bisa dimakan. Nah, jadi di Jawa Tengah, sebagian masyarakat Indonesia, contohnya di Jawa Tengah, ada tradisi yang namanya grebek maulid. Diparabut akan kacang panjang, tarum, buah-buahan dan lain sebagainya. Orang-orang dahulu bila acara seperti maulid Nabi, Isra Mi'raj, di muka di sini diandak apa saja yang kalau dimakan, pisang, buah dan lain sebagainya. Yang mengatakan ini adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar.
Siapa membaca maulid Nabi, mengisahkan kehidupan Nabi, ditaruh di depannya garam, gandum atau apapun yang bisa dimakan, illa zaharat fihil barakah, Allah akan menurunkan keberkahan dalam makanan tersebut. Ini ada Pak Dokter. Sidin tahu secara ilmiah bahwa banyu yang dibacakan dengan bacaan-bacaan tertentu itu mengandung khasiat tertentu. Pertama, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah menurunkan berkah ke dalam makanan tersebut. Yang kedua, wa ma wasala ilaihi minal ma'kula min dhalikal ma'kul wa ma wasala ilaihi min dhalikal ma'kul fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfir Allahu li akili. Makanan tersebut kemudian dimakan oleh seseorang, maka makanan tersebut tidak mau keluar dari perut orang itu kecuali Allah telah mengampuni dosa yang memakannya. Nah, jadi bila kita malam ini makan di sini, dua hari berikutnya nyata bahira, berarti dosanya banyak banget. Nah, makanya orang bahari beandak banyu, beandak pisang dan lain sebagainya, karena orang meyakini dari perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, berkah dari pembacaan maulid mengisahkan Nabi masuk ke dalam makanan tersebut dimakan oleh seseorang, makanan tersebut tidak mau keluar sebelum Allah mengampuni dosa orang yang memakannya. Itu tradisi kita ahli sunnah wal jamaah, dan itu dalil kita. Jadi peringatan semacam grebek maulid itu bukan bid'ah, tapi jangannya jangan berebut, dibagi masing-masing jangan berebut. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja kita akan membicarakan suatu peristiwa yang jauh di luar nalar manusia bisa mencernanya, sehingga Allah mengawali kisah Isra ini di dalam firman-Nya dengan kalimat subhana. Kalimat subhana ini di dalam bahasa Arab dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang di luar akal, peristiwa yang tidak mampu dicerna oleh akal, hanya bisa dipahami dengan keimanan. Para ulama ahli Quran sepakat ada satu istilah munasabatul surah bis surah atau munasabatul ayah bil ayah. Al-Quran itu di antara keistimewaannya, antara satu surah dengan surah yang lain itu memiliki keterkaitan, antara satu ayat Quran dengan ayat yang lain itu memiliki ketersambungan. Karena itu kita melihat peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan Allah di dalam surah Al-Isra. Sebelum surah Al-Isra ada surah An-Nahl. Awal surah An-Nahl ini Allah menciptakan penciptaan langit, bumi dan lain sebagainya. Allah menunjukkan bahwa aku mampu menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Setelah surah Al-Isra ada surah Al-Kahfi. Ini kisah beberapa orang pemuda yang terguring sekian ratus tahun lamanya tapi tetap hidup. Jadi surah Al-Isra ini diapit oleh dua surah yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi bukan mustahil bagi Allah, tapi mustahil bagi akal manusia. Sehingga Allah kemudian menampakkan kalimat subhana. Allah maha suci dari akal kita yang menyatakan mustahil, Allah tidak mampu. Jadi diawali dengan kalimat subhana. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Tahun ke-10 dari kerasulan ini sejarah Islam menyebutnya sebagai Amul Huzun, tahun duka cita.
Dikarenakan pada tahun itu Rasulullah ditinggal mati oleh dua orang yang beliau cintai. Pertama, paman beliau yang tercinta Abu Thalib, paman yang semasa hidupnya selalu membela Rasulullah dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Setelah Abu Thalib meninggal, baru orang-orang Quraisy merasa lebih keleluasa mengganggu Nabi Muhammad. Sehingga kemudian Nabi Muhammad bersabda, "Mana walatni Quraisyun bisyai'in akrahuhu." Kada suah orang-orang kafir Quraisy itu menyakitiku. Setelah Abu Thalib meninggal, baru orang-orang kafir Quraisy itu berani dengan leluasa menyakiti diriku. Beberapa hari setelah Abu Thalib meninggal dunia, meninggal pula istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sosok istri yang selalu menenangkan Nabi bila Nabi mendapat permasalahan. Istri tercinta meninggal dunia, paman tercinta yang selalu membela meninggal dunia. Meninggalnya dua orang inilah kemudian orang-orang kafir Quraisy lebih berani mengganggu Nabi bersama kaum muslim. Sehingga Nabi akhirnya pun dari kota Mekah pindah ke kota Thaif. Di Thaif ini Nabi berharap penduduk Thaif mau menerima ajaran Islam. Kenyataannya 10 hari Nabi tinggal di Thaif, hari terakhir Nabi diusir dengan cara dilempari dengan batu sehingga sebagian tubuh Nabi terluka. Keluar dari Thaif, Nabi singgah di sebuah kebun anggur. Antara Mekah ke Thaif itu jaraknya kurang lebih 60 pal. Di Thaif itu ada satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Ku, bahasa Indonesia artinya Masjid Siku. Di situ ada batu sebagai monumen. Batunya itu sampai wayah ini belubak bekas tangan Nabi waktu bersandar di batu itu sambil mengusuti batis sidina berdarah. Sehingga di batu situ tercetak bekas siku Nabi, lalu disebut dengan Masjid Siku. Nabi singgah di kebun anggur bersandar di siku. Setelah membersihkan bersandar di batu dengan sikunya, setelah membersihkan luka, Nabi pun berdoa kepada Allah yang dikenal sebagai doa Thaif. Doa Thaif ini bagus diamalkan setiap tengah malam. Apapun permasalahan, Allah segera akan menghilangkannya. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan lemahnya kekuatanku, waqillata hilati dan sedikitnya kemampuanku, wa hawani 'alan nas dan hinanya aku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anta rabbul mustad'afin, biyan Tuhannya orang-orang yang lemah, wa anta rabbi dan biyan adalah Tuhan ulun. Ila man takiluni, kawadah siapa biar menyerahkan ulun. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada keluarga jauh yang mengusir ulun. Orang-orang Quraisy itu keluarga Nabi. Am ila aduwin malaktahu amni, atau kepada musuh yang menguasai dakwah Islam ulun. Illam yakun am ila aduwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, walakin afiyataka hiya awsa'uni. A'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat, wa sadra alayhi amru dunya wal akhirah, min an tunazzila bi ghadabak, aw yahilla alayya sakhatuk, lakal utba hatta tarda, wala hawla wala quwata illa bik. Itu doa Thaif. Amalan orang-orang bahari, ulama-ulama kita bahari mengamalkan ini. Karena setiap permasalahan yang ada dibacakan doa ini, maka Allah segera akan memberi pertolongan. Setelah Nabi selesai membaca doa itu, ada dua orang laki-laki anak dari pemilik kebun anggur yang bernama Utbah bin Rabi'ah.
Utbah bin Rabi'ah lawan adiknya ini memperhatikan ada seorang laki-laki sedang terluka, memanjatkan doa dengan bahasa Arab. Kemudian si dua ba'adim ini menemui pembantunya. Hei, itu nah di luar kebun kita ada orang yang sedang terluka. Coba pengikam datangi, memberi maras, bawa akan inya anggur. Lalu dibawakanlah oleh si buruh kebun tersebut anggur. Nabi Muhammad mengambil anggur tersebut. Sebelum memakan, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Si laki-laki yang memberi anggur-anggur tadi terkejut, itu bacaan apa? Aku pada pernah mendengar orang-orang di sini di Mekah membaca bacaan tersebut. Biasanya buah-buahan di sini sebelum makan, sebelum apapun, membaca Bismillah Tawal Uzza. Lalu ujar Nabi Muhammad, ikam ini siapa? Ngaranku Adas. Ikam dari mana? Ujar Nabi Muhammad, aku dari kampung Ninawa, atau di dalam ensiklopedia orang-orang barat disebut Ninawa. Ninawa itu, ujar Nabi Muhammad, kampung Nabi Yunus bin Matta. Lalu Adas takadi, pian tahu dari mana Nabi Yunus bin Matta itu? Nabi Yunus itu adalah seorang nabi yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adas segera memeluk tubuh nabi, mencium pipi kanan, pipi kiri dan dahi nabi. Ulun yakin, ujar Adas, pian ini pasti seorang nabi juga. Dan Adas pun akhirnya berislam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa di Taif, Nabi memanjatkan doa keluh kesahnya kepada Allah. Allah kemudian menghibur beliau setahun setelahnya. Allah pun kemudian menghibur Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah menyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ujung ayatnya ini, innahu huwas sami'ul basir. Muhammad, aku ini Allah as-sami', maha mendengar. Aku mendengar doa ikam yang berkeluh kesah tadi. Aku Allah nang as'al basir, maha melihat. Aku melihat perbuatan kaum ikam menyakiti ikam. Sekarang aku hendak menghibur ikam. Perjalanan dari Mekah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ujar Allah, kulihat akan lawan ikam dalam perjalanan tersebut. Min ayatina, tanda-tanda kekuasaanku, supaya ikam tahu bahwa aku maha kuasa. Jadi Allah ini hendak menghibur Nabi Muhammad yang sedang bersedih. Jadi kita telah amunnya sedih bawa perjalanan, jangan berada di rumah, stres. Berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa. Nah, kira di sini ada keterkaitannya. Kenapa jadi mulai Masjidil Haram? Kemudian singgah di beberapa tempat, berakhir perjalanan Isra di Masjidil Aqsa. Ini ada hubungannya kan? Sebelum Nabi berangkat memulai perjalanan Isra, beliau dibawa oleh malaikat Jibril didampingi oleh Mikail ke tepian sumur Zamzam. Di situ dada Nabi dioperasi, dibedah, dikeluarkan hati beliau yang sudah bersih, ditambahi bersih pula dengan dibasuh air Zamzam. Nah, sehingga air Zamzam ini mengandung khasiat luar biasa. Bahkan ilmu pengetahuan sudah mengakui tentang khasiat Zamzam ini. Apa gambaran ini? Jadi hati Nabi dibersihi. Bukannya kada bersih, cuma ditambahi kebersihannya. Ini perlambang gasan kita umat sidin. Nabi Muhammad Isra ini setelah selesai Isra kemudian Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah ini bergelar Subhana, Maha Suci. Sehingga sebelum berangkat menuju Allah yang Maha Suci, Nabi Muhammad harus disucikan.
kita orang Islam bila hendak sembahyang harus wudhu dahulu, hanya sembahyang. Tapi kenapa burit ngebekantuk, muhanan dibasuh, tangan dibasuh sampai ke batis, maka burit ngebekantuk. Ini maksudnya kenapa jadi hati Nabi yang dibersihi. Coba kita bayangkan, orangnya ini mandi, kemudian wudhu, bersih pakaiannya, kemudian Allahu Akbar sembahyang sampai salam. Selama sembahyangnya tidak terjadi hal-hal yang membatalkan sembahyangnya sah. Sahnya sembahyang menurut ilmu fikih belum tentu berpahala. Orang ini sembahyang misalnya rajin sembahyang, tapi memiliki sifat tercela, pemalar. Orangnya penyembahyang, tapi orangnya kikir sifatnya. Kira-kira ini berpahala ada? Orangnya penyembahyang, tapi lawan orang lain pemalarnya luar biasa, sampai dirinya aja tiap hari makan iwak kari sapat. Allahu Akbar. Asal jangan takantur dan batal saja sembahyangnya tetap sah. Tapi berpahala kada bila orang tersebut memiliki sifat buruk berupa kikir. Masuk surga kada orang kaya ini. Sedangkan di surga tertulis anti haramun ala kulli bakhil. Surga ikam itu haram dimasuki orang pamalar. Nah sekalipun sembahyang orang ini, tapi sifat buruk di dalam hatinya pamalar, maka sembahyang kada menjamin ia masuk surga. Kenapa jadi hati Nabi dibersihi? Ini maksudnya hati orang yang sembahyang ini harus bersih dari sifat-sifat yang kada baik. Lalu apa hubungannya muha dibasuh, tangan dibasuh sampai batis dan dibasuh waktu wudu? Muha kita ini, maaf bebinian misalnya, begincu, ikam tahu lagi cupung ini lebih larang dari sebalik baras. Berarti gincunya ini menimbulkan dosa sombong. Ini yang harus dibasuh waktu wudu. Belum lagi make up yang lainnya. Belum lagi misalnya di sini kan yang pambungasnya muhakung ini saja. Berarti muhanya ini yang menyebabkan dosa sombong. Ini harus dibersihkan. Tangannya bisa berbuat yang kada baik, dibersihi dengan air wudu. Kepalanya yang bisa berpikir kada baik, dibersihi dengan air wudu. Telinganya yang bisa mendengar yang kada baik, dibersihi dengan air wudu. Batisnya yang bisa pucuk kasana kamari, dibersihi dengan air wudu. Sehingga Nabi menyatakan siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, dosa-dosanya keluar dari tubuhnya ikut bersama tetesan air wudu. Sehingga tetesan air wudu itu disebut dengan air mustakmal, karena lidah membawa dosa. Itu maksudnya. Jadi kita sembahyang menghadap Allah itu sekalipun sembahyang sah, tapi maaf bila di hati masih sombong lawan orang, di hati masih pangalak lawan orang, di hati masih ada sifat iri dengki lawan orang, maaf pahalanya kada ada. Sembahyangnya kada menjamin masuk surga. Jadi hati yang bersih dahulu, bukan luarnya hanya bersih. Sehingga fikih kemudian menyatakan at-taharah lughatan, arti bersuci secara bahasa an-nazafah wal khulus minal adnasil hasiyah wal ma'nawiyah. Bersuci itu adalah suci dan bersih lahir batin. Jadi kita mau sembahyang, biar sembahyang tapi masih pemalas lawan orang, jangan harap berpahala sembahyangnya, sekadar sah saja. Setelah dada Nabi dibelah, dibersihkan hati beliau, kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, berangkatlah Nabi mengendarai buruk. Buruk ini satu-satunya kendaraan dari surga yang cuma pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Beberapa tahun yang lalu ada poster menggambarkan buruk itu seperti kuda bersayap, wajahnya wajah perempuan. Bila Rasulullah melihat gitu, itu rekayasa. Bahkan hadis sendiri kadawani menggambarkan secara detail buruk itu seperti apa. Kenapa Nabi dipersiapkan kendaraan buruk?
Nah biasanya tamu kebesaran, Mas Bob, para pejabat hendak menghadap ke pejabat yang lebih tinggi, ini ada kendaraan khusus. Karena ini menghadap Allah Nabi Muhammad ini, maka dipersiapkan kendaraan istimewa yang disebut dengan buraq. Buraq ini satu kata dalam bahasa Arab dengan kilat. Ini menggambarkan kecepatan buraq seperti kilat. Kenapa harus memakai buraq? Supaya kecanggihan dunia karena kau menyaingi buraq tersebut. Jangannya Nabi berpesawat, wah ini kan kita berpesawat juga. Ini supaya Nabi ini kan ada bandingannya, walaupun sini manusia, tapi bukan seperti manusia biasa. Muhammadun basharun la kal bashar. Nabi Muhammad itu memang manusia, tapi beliau bukanlah seperti manusia biasa. Bal huwa kal yaquti bainal hajar, tetapi beliau bagaikan batu yakut di antara batu akik. Biar akik sekilo, tapi yakut sebiji, nah mahal harganya sampai ratusan juta dibandingkan batu akik. Berangkatlah Nabi mengendarai buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sebelum sampai di Masjidil Aqsa, pertama Nabi singgah di suatu tempat yang penuh dengan kebun kurma. Nabi disuruh sembahyang di sana. Setelah sembahyang, malaikat Jibril bertakun, wahai Muhammad, tahulah ikan tempat kita singgah ini. Aku kada tahu, Jibril. Inilah Thaibah. Kelak engkau akan hijrah dari Mekah ke sini. Jadi sudah dipadahi malaikat Jibril nih, bahwa pindah kena Nabi ke Madinah. Thaibah. Sebelum Thaibah, ngarannya Yathrib. Yathrib itu nama orang yang mendirikan kota tersebut, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa jadi nyebut Nabi Muhammad ke sini? Karena Yathrib ini masih keluarga Nabi, leluhur Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Urwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khusaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Muqawim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'qub bin Yashbih bin Nabiullah Ismail bin Nabiullah Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarad bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Shalih bin Al-Fahshah bin Nabiullah Nuh alaihi salam. Jadi Yathrib ini masih moyangnya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pun silsilahnya nyambung kepada Nabi Nuh. Nah jadi Nabi ini berelang ke tanah leluhurnya. Dari Yathrib, Nabi kemudian berangkat lagi singgah di Madian, di bawah sebuah sebatang pohon yang dahulu di situ ada pohon. Nabi Muhammad disuruh malaikat Jibril sembahyang dua rakaat. Muhammad tahulah ikan kita ini singgah di mana? Kada tahu, wahai Jibril. Dahulu di sini ada tumbuh sebatang pohon tempat Nabi Musa istirahat kala paham melarikan diri dari Mesir karena menampar orang di pasar, mati orang itu, lalu dikejar oleh polisinya Fir'aun. Buka Nabi Musa beristirahat di bawah pohon itu yang dikenal dengan kota Madian. Madian ini pun pendiri kota tersebut, dan Madian ini moyangnya Nabi Muhammad. Madian bin Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masih keluarga dong Nabi. Nah Madian kita beelang ke hulu sungai, beelangi keluarga, beelang ke berabai, beelangi keluarga. Nabi Muhammad mentradisikan itu silaturahmi. Dari Madian berangkat lagi Nabi singgah di Tursina. Ini Muhammad adalah bukit yang dahulu Nabiullah Musa alaihi salam hendak berinteraksi dengan Allah, hendak berbincang-bincang, tapi Nabi Musa kada mampu. Lalu disebut dengan Bukit Tursina. Dari Tursina Nabi Muhammad berangkat singgah lagi tempat apa ini, wahai Jibril? Ini adalah Baitul Laham, kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Dari Baitul Laham berangkat akhirnya sampailah Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Nah di sini kita ambil pertama Mekah, dan kedua Tursina, dan ketiga
Masjidil Aqsa dan Baitul Laham. Tursina Nabi Musa, kemudian Baitul Laham Nabi Isa, ini gambaran kitab Injil. Sampai di Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ini dibangun oleh Nabi Sulaiman, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Setelah itu dibangun oleh Nabi Daud, anak dari Nabi Sulaiman. Nabi Daud kitabnya Zabur. Kemudian Quran menyebutkan wattini wazzaituni wa turisinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, ini produksi Yerusalem. Karena di Yerusalem itu terkenal produksinya buah tin dan zaitun yang terbaik. Nah, ini Palestina ampunannya. Wa turisinin, Gunung Tursina tempat Nabi Musa. Nabi Musa kitabnya kitab Taurat. Wa hadzal baladil amin, dan kota Mekah ini tempat Nabi Muhammad yang bergelar Al-Amin. Nah, jadi Islam ini agama yang menyempurnakan agamanya Nabi Musa, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, dan kitabnya Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ini gambaran bahwa perjalanan ini menunjukkan Muhammad ikam itu adalah bentuk Nabi, penyempurna ajaran sekalian Rasul. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi kemudian diberi pilihan minuman oleh Malaikat Jibril. Ada dua riwayat di sini. Pertama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad diberi pilihan dua buah gelas berisi susu dan arak. Riwayat kedua menyebutkan tiga buah gelas air biasa, susu, dan arak. Nabi Muhammad memilih susu. Ini gambaran bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kita minum dan makanlah makanan yang bergizi dan halal. Namanya arak jangan. Namanya baju biasa itu pada berasa. Setelah minum, kemudian Nabi Muhammad mengimami seluruh roh para nabi dan malaikat. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, berangkatlah Nabi Muhammad memulai perjalanan Mi'raj, naik menembus lapis dan alam sebagainya, sehingga sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dari Masjidil Aqsa tadi sampai, Nabi ini melihat, diperlihatkan Allah berbagai macam gambaran manusia. Itu sebagai contoh Muhammad, kelak umat ikam dihinggapi berbagai penyakit masyarakat. Di antaranya Nabi melihat orang-orang yang bibirnya seganal bibir onta, makanannya batu bara yang sedang menyala dimakan, masuk ke dalam perut, keluar batu baranya dalam dari burit. Itu apa wahai Jibril? Itu gambaran umat ikam yang ketujuh memakan harta anak yatim. Nah, makanya di Muktamar NU diputuskan, bila orang tua meninggal, segera dibagi waris. Segera dibagi waris. Makanya di Muktamar NU menyatakan makruh hukumnya acara menyatu hari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, sampai menyeratus itu makruh. Kenapa jadi makruh? Dikhawatirkan acara aruhnya itu tak pakai duit waris. Haram bila dasar bujur itu duit waris dipakai jasan aruhan, maka hukumnya haram. Nang bagus itu masing-masing anak nah membeli duit berkumpulan, ini jasan ma'am di abang, itu nang bagus. Nah, makanya ajaran Islam bila kuitan meninggal segera bagi waris supaya jangan termakan harta anak yatim. Nabi Muhammad melihat dua orang yang perutnya besar, buncit, di dalam perutnya itu ada ular dan binatang melata lainnya, dan orang ini berkunyung di laut, di sungai darah, ditawaki lawan batu. Siapa itu wahai Jibril? Itu adalah umat piang yang penyakitnya ketujuh memakan riba.
ditampayakan lawan Nabi berbagai macam penyakit masyarakat. Di antaranya pula Nabi melihat sebatang pohon tumbuh di jalan, di tengah jalan. Bila ada lewat di situ tabakar melewat kita. Wahai Jibril, siapa itu? Itu gambaran umat biang. Nang katujuh nongkrong di jalan mengganggu orang lewat. Sekarang kurang, tetapi ada lagi. Nang ada wah ini polisi tidur. Itu mengganggu kenyamanan jalan, polisi tidur kita. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, berangkatlah Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala, menembus 7 lapis langit, bertemu dengan berbagai para dan bertemu dengan beberapa orang nabi. Nah, hebatnya di sini pulang ke langit pertama, malaikat Jibril ini mengetuk lawang, belawang kisahnya nih. Man hadza? Siapa yang datang nih? Qala Jibril, aku Jibril. Dia melihat Jibril nih. Waman ma'ak, siapa lawan ikan mendatang? Qala Muhammad, aku datang bersama Nabi Muhammad. Waqad ursila ilaihi. Jadi dia malaikat penunggu langit itu, dasar bujur Nabi Muhammad memang disuruh ke sini. Jadi langit ini tidak pernah dinaiki oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad. Dan Allah sudah menitipkan pesan kepada para malaikat yang menjaga langit, kaina ada Jibril datang lawan Muhammad, bukai lawan. Ini menunjukkan tidak seorang pun pernah melewati langit-langit tersebut kecuali Nabi Muhammad. Kenapa dia jadi malaikat salam betapun pulang nih? Kalau pinan yang datang ini bukan Nabi Muhammad, karena kisahnya bubuhan jin pun bisa naik juga ke langit kita. Menembus langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, kelima bertemu Nabi Harun, keenam bertemu Nabi Musa, ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Terus Nabi sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi dialog di sini antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nang digambarkan ke dalam bahasa manusia waktu tahiyat akhir atau tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Nabi Muhammad pertama kali yang mengucap salam kepada Allah, kada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu salam kepada sesama manusia. Ini terhadap Allah, lalu bahasanya lain, at-tahiyyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Allah kemudian menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di sini Allah kada menyambut, assalamu alayka ya Muhammad, kada. Tapi Allah memuji Nabi Muhammad dengan ucapan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini pujian kepada Nabi Muhammad, karena Allah kada nyebut nama sini. Sekarang ada sebagian orang yang melarang orang lain memuji Nabi Muhammad, dikatakan bid'ah. Berarti Allah ahlinya bid'ah. Allah sendiri memuji ayyuhan nabi. Kenapa kita menyambat sayyidina itu dilarang? Kemudian Nabi indah nih, menyerangkan salamat. Lalu Nabi menambahi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Orang-orang yang sifatnya baik ini masuk ke dalam doa Nabi. Asal orangnya baik, soleh. Bila yang ada soleh, kada takut di dalam assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Setelah itu Allah memberikan perintah melaksanakan sembahyang dalam sehari semalam, yang akhirnya setelah dikurang-kurangi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Selesai menerima perintah tersebut, pulanglah Nabi Muhammad kembali ke Makkah. Nah, kita mengambil hikmahnya, mengapa sembahyang yang diwajibkan. Sembahyang ini disebut Nabi Muhammad mi'rajnya orang Islam. Kalau Nabi Muhammad kan langsung menghadap Allah. Dan sembahyang ini dinyatakan dalam fikih, aqwalun wa af'alun makhsusatun muqtatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Sembahyang itu bacaannya khusus, gerakannya khusus,
Coba misalnya karena cinta daerah masing-masing, Mbah di ajang di akademi gitu kan, masing-masing daerah mau SMS pendukungnya nih. Sebenarnya itu pada bagus. Padahal karena orang Indonesia ya orang Indonesia. Jadi siapa kan mendukung silakan SMS. Kadusan yang dari daerah asalnya khusus kada. Jakanya masing-masing orang sedunia gini nih, disuruh memakai bahasa daerahnya masing-masing untuk sembahyang, pasti camuk sembahyangan. Bayangkan jepin imam ini misalnya pakai bahasa Arab, nang di ujung sana bahasa Banjar, nang saya punya bahasa Dayak, saya punya bahasa Madura, bahasa Cina, bahasa Jepang, camuk. Sehingga dipilihlah bahasa persatuan bahasa Arab. Dan ini kada boleh diubah. Kalau kau misalnya ada yang mengajarkan Allah Maha Besar, sembahyangnya kada sah. Karena bacaannya sudah khusus. Gerakan sembahyang pun sudah khusus. Diawali berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Nah, jadi empat gerakan di dalam sembahyang itu yang utama. Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ini gambaran, ujar orang-orang yang ahli di bidang ilmu ini, adalah gambaran tulisan Ahmad. Karena Nabi Muhammad itu terkenal di langit sebutannya sebagai Ahmad. Setelah lahir di bumi menjadi Muhammad. Asalnya aku yang memuji, dilahirkan ke dunia menjadi orang yang terpuji. Sehingga berdiri itu gambaran alif. Kenapa jadi mengangkat takbir Allahu Akbar, tangan yang diangkat, ini kepasrahan terhadap Allah. Coba polisi bila menangkap penjahat, angkat tangan. Coba kan gak ada mengangkat temboknya. Kita di dalam takbir mengangkat tangan Allahu Akbar, ini gambaran kepasrahan. Dan kita pun berucap Allahu Akbar, Maha Besar Allah ini. Kemudian ruku, ini gambaran huruf H dari nama Ahmad. Sujud gambaran huruf Mim. Kemudian duduk gambaran huruf Dal. Jadi nang sembahyang ini sejujurnya adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad kemudian berucap Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Nah, karena sembahyang ini bacaannya khusus, gerakannya khusus, lalu ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya sembahyang. Di antaranya makan dan minum waktu sembahyang. Minum itu kayak apa aja? Nah, minum ini diperjelas oleh ulama, amun makan kan masih kawah aja kita telaah. Misalnya habis makan kada sempat berkumur-kumur, sekalinya ada nasi terpajal di gigi nang berlubang itu tetakut batal sembahyangnya. Nah, minum ini dibahas oleh ulama, di antaranya contohnya lelakian misalnya sebelum sembahyang kayak ini berokok. Waktu sembahyang kada sempat berkumur-kumur sebelum sembahyang. Waktu sembahyang Allahu Akbar menakut liur. Liurnya ini berasa rokok maka batal sembahyang. Atau sebelumnya minum teh, minum kopi, rahatan sembahyang menakut liur rasa kopi, itu batal sembahyangnya. Itu yang disebut minum. Secara hukum fikih itu batal sembahyang. Nah, jadi makanya disuruh berkumur-kumur sebelum sembahyang itu. Atau sikat gigi kan, sesudah makan kemudian wudu. Dan di antara yang membatalkan sembahyang ini bergerak 3 kali. Sekali bergerak belum batal, 2 kali bergerak belum batal, nang ketiga langsung batal. Contohnya nang bergerak itu misalnya rantang sembahyang, gatal di pipi, di garuk, sekali sudah. Habis itu gatal tulang di sebelah kiri, garuk lagi, yang kedua sudah. Sekali gatal lagi di dahi, nang ketiga langsung batal. Kita tahu sebelah tadi itu. Nah, cuma banyak terjadi ini misalnya nih. Allahu Akbar, baca Fatihah, surat, kemudian ruku. Allahu Akbar. Ini memang disuruh gerakannya. Nang kada disuruh bila 3 kali batal sembahyang. Gerakan nang kada disuruh. Sami Allahu liman hamidah i'tidal. Waktu hendak sujud, kebanyakan kasusnya itu hendak sujud Allahu Akbar, menyingsing tapi. Sekarang menyingsing tapi ini disuruhlah waktu sembahyang.
ini gerakan yang ada di suruh terjadi sampai ketiga kali batal sebenarnya. Ayo ya, itu dia lain gerakan dan Mang Garu tadi pun gerakan lah, gerakan kasih ini bergaru gerakan angkat dua, kasih ini angkat tiga langsung batal. Menyingsing tapi hendak sujud itu gerakan dua, apalagi dua belah tangan. Allah. Itu gerakan yang bukan disuruh dalam sembahyang. Maka bila sembahyang ini batal, itu sama dengan kada suruh. Nah sehingga kemudian Nabi menyatakan, awwalu ma tafqaduna min dinikumul amanah. Pertama yang akan hilang, yang akan kalian hilangkan dari agama Islam kalian adalah sifat amanah. Setelah amanah hilang, wa akhiru ma tafqaduna min dinikumus shalah. Dan terakhir yang hilang dari agama Islam kalian adalah sembahyang. Jadi Nabi sudah memadahi banyak orang Islam itu sembahyang, tapi kenyataannya sembahyangnya kada sah. Gara-gara kada tahu bahwa bagara menyingsing tapi itu bisa membatalkan sembahyang. Rakaat pertama menyingsing, rakaat kedua menyingsing, maghrib tiga rakaat menyingsing langsung batal maghribnya. Itu pembahasan di kitab-kitab fikih lebih rinci lagi. Jangankan nangka itu mengujurakan baju aja, nangka ya imam-imam rajin tuh itu gerakan sudah. Gerakan sudah kita. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya sembahyang ini sehingga ibadah satu-satunya yang langsung diambil oleh Nabi Muhammad menghadap kepada Allah hanyalah sembahyang. Zakat itu perintah wajibnya melalui wahyu. Puasa perintah wajibnya melalui wahyu. Haji melalui wahyu yang dibawa malaikat Jibril. Sembahyang satu-satunya ibadah yang langsung diambil menghadap Allah. Prosesnya kan ada nyaman, selang dibedah dada dan lain sebagainya. Karena itu sembahyang ini dikatakan Nabi pertama kali yang diperhatikan oleh Allah kelak di padang mahsyar itu adalah sembahyang. Bila sembahyangnya sah, maka sekalian amal ibadahnya pun sah. Bila disembahyang kada sah, amal ibadah yang lain kada diterima Allah. Jadi sembahyang ini undasnya segala ibadah. Cuma tadi nang sembahyang bersihi jiwa hati dari sifat-sifat yang kada baik. Harus nanti itu supaya berpahala. Nah dan pentingnya sembahyang ini sampai-sampai diceritakan dalam hadis, ada seorang laki-laki masuk ke dalam masjid Nabawi kemudian sembahyang. Nabi melihat si laki-laki ini sembahyang kemudian berkomentar Nabi ini, lau ma zahala ala halihi halihi. Seandainya si laki-laki yang rahatan sembahyang ini mati waktu sembahyang ini mati, ma ta'ala ghairi billati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si orang tersebut, ujar Nabi, mati dalam keadaan tidak beragama agama Nabi Muhammad. Padahal akan sembahyang. Ternyata si laki-laki ini ro'a rajulan la yutimmu ruku'ahu wa yankuru fi sujudih. Si laki-laki ini la yutimmu ruku'ah, rukuknya kada sempurna. Sujudnya nang kaya ayam mematuk umpan. Dan hidungnya kada tegangan sahara lantai. Makanya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bila orang sujud hidungnya kada tersentuh dengan lantai sembahyang, sembahyangnya kada sah. Imam Syafi'i masih menghukumkan ini sunat saja hidungnya tegatuk. Nah cuma kada sempurna. Nah sembahyang yang kada sempurna ini, rukuknya kada sempurna, sujudnya kada sempurna, ini yang digambarkan Nabi seandainya mati, mati kada dalam agama Nabi Muhammad, mati kada Islam kurangnya. Nah berarti yang penting diperhatikan dalam sembahyang itu, ujar Abu Talib Al-Makki dalam kitab Sidin Qutul Qulub, yang perlu diperhatikan dalam sembahyang itu tiga: saat berdiri, saat rukuk, dan saat sujud. Nah duduk itu kan sunat aja rukuknya, tahiyat awal, tahiyat akhir, cara duduknya sunat aja. Nang rukuk itu berdiri tegak, kemudian rukuk, kemudian sujud.
Nama termasuk rukuk kada sempurna itu digambarkan oleh hadis orang itu sujudnya lengkung punggungnya. Allahu Akbar. Ini masih lengkung ke atas punggungnya. Dibahas dalam kitab At-Taqrir wa At-Sajidah, bila orang punggungnya lengkung ke atas, kemudian dadanya tak turun sedikit, kepalanya tak tunggak, maka yang ini hukumnya haram. Ini menyerupai monumen yang ada di Mesir yang disebut dengan patung Sphinx, patungnya buat Fir'aun. Nah, lalu meluruskan punggung ini, tarik sulbi, ini kan tulang sulbi, tulang ekor, tarik mundurkan ke belakang, kemudian kepala diarahkan ke bawah. Ini rata sudah. Nah, jadi ratanya rukuk itu batis lurus, punggung sulbi ditarik mundur ke belakang. Hanya lurus punggung. Ini rukuk nang disuruh sebegini nang kayak ini. Amun masih caget nang kayak ini, ini hukumnya makruh. Masih berlaku ini nang pintu hotnya. Nah, jadi pembahasan fikih mengenai masalah sembahyang ini luar biasa ribet pembahasannya. Cuma sayangnya sudah disebut Nabi, orang Islam itu kita yang hilang terakhir kali dari keislamannya adalah sembahyang. Ini menunjukkan banyak orang-orang Islam tidak memperhatikan sembahyangnya sendiri. Padahal Quran menjamin innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu yang mampu merubah pribadi orang asalnya jahat menjadi baik. Kenyataannya banyak orang Islam yang kada baik. Ternyata sembahyangnya kada beres. Jadi kita ini banyak pengalihan perhatian, kita ini banyak disibukkan kita dengan acara TV ini. Maka jamnya jam sembahyang. Siang hari kita bekerja pada sawah, belajar mengenai masalah sembahyang. Malam harinya sudah kauyuhan gurih. Sembahyang padahal ada sempat belajar tata caranya yang jujur kayak apa. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi isi dari ceramah malam ini mengajak kita bersama-sama untuk kembali memperhatikan masalah sembahyang ini. Karena ini adalah oleh-oleh terbesar Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah kiranya yang dapat ulun sampaikan. Sebelum ulun akhiri, ulun haturkan ampun dan maaf lawan pian sabarataan. Bila dalam penyampaian ulun ini terdapat berbagai hal yang kurang berkenan, kalawasan kah, misalnya kada lucu kah, misalnya, atau yang dibahas ini pina kisah bayiannya pananakunya nih, umur anun gitu aja bayiannya berkisah misalnya nih. Nah, jadi ulun ampun maaf lawan pian sabarataan. Tujuan menyampaikan ini karena sembahyang ini yang sebujurnya bisa merubah Islam kembali kepada kejayaannya. Sembahyang mengajarkan kita mengucap salam ke kanan dan ke kiri. Salam itu adalah keselamatan gasan orang yang di kanan dan di kiri. Artinya orang Islam ini dalam masyarakat harus menjadi pribadi yang memberi keselamatan. Kenyataannya orang Islam sendiri bisa mencelakakan orang Islam lain. Berarti sembahyang ini kadang membekas dalam sifatnya. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat ulun sampaikan. Sekali lagi ulun ampun maaf lawan pian sabarataan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara penutup, marilah kita bersama-sama mendengarkan doa terakhir. Ini dipimpin langsung lagi kepada Ustaz Haji Aman dan kepada Ustaz Haji Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, ولا هم إلا فرجته، ولا كرب إلا نفسته، ولا مريض إلا شفيته، ولا معسر إلا يسرته،
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بلا خير إلهنا تب علينا توبة نصوحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل